Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini temenin saya nge-review keripik buah dan keripik sayur yang saya sudah beli tentunya. Dan minggu kemarin aku beli ini keripik sayur. Jadi bermacam-macam sayur di sini. Jadi dijadiin satu, aku beli yang campuran. Kemudian ini aku belinya keripik buah. Oke. Dan ini keripik jamur. Jadi aku beli tiga. Tapi kali ini saya mereview semuanya dan aku udah nyatuin semuanya di sini. Di sini ada keripik buah, sayur dan jamur tadi. Jamur, sayur juga ya. Baik, kita baca semua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku mau coba. Nangkap. Buah naga. Yeah.
Baik, ini saya sudah selesai makan, sisanya tinggal segini. Jadi saatnya untuk review. Jadi untuk rasanya itu semuanya itu gurih, enak, dan buah sayurnya itu masih berasa banget. Seperti aslinya itu cuman teksturnya agak kering gitu. Dan untuk yang nangka terus sama tadi ada terong tapi sedikit, itu teksturnya itu ada kayak lembek dikit, nggak renyah banget gitu. Jadi semuanya aku suka. Jadi untuk favorit yaitu aku suka jamur sama kacang panjang, itu enak banget. Dan itu rasanya itu beda banget sama yang tadi, yang panjang namanya apa ya, yang itu enak banget. Apalagi jamurnya itu berasa banget kayak nggak jamur gitu loh. Jamur kan kalau misalnya masih basah itu agak baunya itu nyengat banget ya, tapi ini nggak, rasanya itu kayak nggak jamur, enak banget. Dan untuk kacang panjangnya itu aku sukanya itu karena garing banget, sampai gak perlu capek ngunyah, baru nyentuhin di gigi aja udah ngepes. Ada nih. Ngeri. Jadinya semuanya aku suka. Tapi tadi aku makan terlalu banyak dan ini aku udah kenyangan. Yang pasti untuk reviewnya tuh semua enak, mantap. And thank you for watching, bye bye.